I got so much money. Mother! 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 Oh no! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design all right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new right. Block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Paniatu Uslah. Saya sekolah di SMP ITS Uswatul Hasanah. Saya kelas 7A. Saya ingin mendeskripsikan Gereja Belenduk Kota Lama Semarang. Gereja Belenduk adalah salah satu bangunan kuno yang berdiri megah di antara bangunan arsitektur kolonial lainnya. Bahkan sering dijuluki sebagai Tetengger atau Landmark Kota Lama. Tidak salah lagi, Gereja Belenduk mempunyai daya tarik baik dari segi sejarah maupun dari segi arsitektur bangunan yang unik dan anggun. Gereja Belenduk dibangun pada tahun 1753 oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga saat ini, gedung Gereja Belenduk sudah mengalami perubahan bentuk beberapa kali. Pada awalnya, gereja yang dibangun pada tahun 1753 ini berbentuk rumah panggung Jawa, dengan atap yang sesuai dengan arsitektur Jawa, yaitu atap tanjuk. Pada tahun 1787, rumah panggung tersebut mengalami perobakan total 7 tahun berikutnya. Tepat pada tahun 1794, diadakan perubahan kembali bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, pada tahun 1894 sampai 1895, gereja ini direnovasi oleh HPA De Wild dan W. Stam dengan perubahan bentuk namun tidak berubah desain secara seluruhnya, hingga ditumpai Gereja Belenduk seperti bentuk yang sekarang ini, yaitu dengan dua buah menara jam dan atap kubu. Saat ini Gereja Belenduk berfungsi sebagai ibadah jemaat gereja Proventus di Indonesia sebagai bagian barat Immanuel Semarang. Dari segi arsitektur, Gereja Belenduk dibangun 2,5 abad yang lalu. Desain bergaya Pesode Bergu, gaya arsitektur Eropa dari abad 17 sampai 19 mm. Bangunan Gereja Belenduk memiliki keistimewaan yang unik, yaitu memiliki dinding oktogonal dengan ruang induk terletak di pusat, sehingga dapat dikatakan bangunan memusat dengan model atap berbentuk kubus.